Dongeng Nau Naga Ungu, Ulang Tahun Mino. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Hari ini Mino berulang tahun. Ia membuat pesta ulang tahun di hutan. Mino juga mengundang Nau dan teman-temannya untuk datang ke pesta. Lihat, ada banyak makanan dan minuman yang disediakan. Di meja ada kue ulang tahun dengan lilin di atasnya. Tapi, apakah teman-teman tahu sejak kapan ada tradisi makan kue ulang tahun? Ternyata perayaan ulang tahun dengan menggunakan kue itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Dulu, lilin di atas kue ulang tahun berjumlah sesuai usia ditambah satu. Satu lilin tambahan ini menjadi simbol cahaya kehidupan yang melambangkan harapan untuk satu tahun berikutnya. Lalu, di atas meja juga ada pisang kesukaan Mino. Monyet memang sering digambarkan sebagai hewan yang suka makan pisang. Tapi di alam liar, apakah monyet benar-benar suka makan pisang? Beberapa jenis monyet memang suka makan buah-buahan. Tapi menurut para ahli, pisang mengandung terlalu banyak gula untuk monyet. Jika monyet terlalu banyak makan pisang, zat gula di dalamnya bisa menyebabkan kerusakan pada gigi monyet. Wah, berarti Mino harus membagi-bagi pisang itu kepada teman-temannya. Begitu juga dengan kita. Kita harus berbagi makanan dengan orang lain ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk.